Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini cuaca ekstrim terus, tidak pernah panas nih cuaca nih. Mendung terus dan gerimis. Ya hujannya tidak deras juga. Mengangkat rawai kita nih. Ini kita pasang di seberang kampung. Nah, hasilnya jos. Ini arusnya tidak tahu kemana nih bang. Tidak jelas nih kemana nih. Tidak pernah baik nih berapa. Sudah hampir 1 bulanan. Tapi kita coba tetap berusaha mencari video-video terbaik buat teman-teman. Oke, kita lanjut pengecekannya seperti apa hasilnya kali ini. Belum apa-apa, bang bilang pari kali, bang. Jangan pari lah, bang. Kemarin sore di sini berapa ekor, bang? 4 ekor. Kita rilis semua karena pari yang tidak kita konsumsi. Bahan jos nih hasilnya, teman-teman. Kemarin kita potong satu karena dia nelan parinya. Potong satu mata kai anunya, dia punya leader. Tapi begitulah sebenarnya sistem rawai di laut, teman-teman. Nggak bisa kita apa namanya, kalau nggak bisa dikasih naik kayak ikan yang nggak dimakan itu main potong, memang harus berkorban mata panci, mata kail memang. Karena kalau kita paksa naik ikannya nanti mati. Belut lagi. Di situ bang, nanti dibuka. Nah, ini belut begini nih, nggak pernah luput nih teman-teman. Ini termasuk kecil nih belutnya nih teman-teman. Biasanya wah sampai 2 meter 3 meter panjangnya. Pari. Pari lagi teman-teman. Ya, bunyi teman-teman. Lain kah? Wah, pari. Baru makan ke dia, bang. Wah, terbalik pula lagi dia, bang. Buang patilnya dulu. Wah, sampai terdampak kita di pinggir itu. Kita buka dulu mata kail ya teman-teman. Hai, besar ini pari ini. Ini kan pari. Mantap. Pesel, bang. Pesel, bang. Rilis, bos. Nah, itu pari hantu kita bilang, teman-teman. Tidak dimakan. Oh, dimakan tuh, kita ambil.
kemarin aja 4 ekor juga kita rilis. Karena dia punya daging itu tipis. Atau rasanya juga enggak enak abang daging. Kalau dibakar kering. Kayak bayi. Oh, kalau dibakar dia kayak bayi ya. Dia lagi kah? Hah? Oh, jangan dia lagi lah. Belut. Kirain dia. Cepatnya dia membelitnya. Itu memang permainan rawai sudah kalau di laut seperti ini. Belut itu tidak pernah akan habis. Belum ada tanda-tanda. Tiba-tiba aja nih, jebos. Tapi rezeki di ujung jangka langsung pari. Aduh. Walaupun ada ikan bramundi yang makan tadi sore ini teman-teman, mati nih teman-teman. Mudah-mudahan masih ada yang tersangkut, dia tidak mocel ke laut nih bang. Hah? Janganlah bramundi lah. Kau black bass. Kayak malam tuh sayang kita tidak video teman-teman. Woi seru sekali karena penerangan tidak cukup, kita tidak paksa. Hampir mocel juga itu, sangkutnya di bibir saja. Loh, ke laut ini. Tapi jangan juga bramundi sering bawa ke laut juga dia bang. Masa putus jangkar kita. Nah. Wah, monster lagi. Wah, monster lagi. Lebih besar lagi nih bang. Seperti yang tadi. Ayah. Belut. Oh, belut makan tadi sore juga mati juga sudah belutnya nih. Wow, besar ya belut ini teman-teman. Nah, ini baru belut nih teman-teman. Sebesar ini. Baru belutnya tuh, aduh. Babonnya tuh. Ini kalau dipancing nih putus pancing biasa ini. Kalau tasi-tasi 2000 ya. Umurnya ikan main tarikannya itu bos.
Rezeki di ujung jangkar kah? Hah? Masa pari lagi rezeki di ujung jangkar nih? Oh, nanda habis sudah TKP. Oh ya, teman-teman, sekian dulu video merawai kita kali ini. Kita hanya dapat pari 2 ekor aja, Bang. Sama 3 ekor belut. Pari hantu. Bocor sudah pelampung gitu doang. Parinya kita rilis. Kemarin sore juga di sini 4 ekor juga parinya kita rilis juga. Tapi belum rezeki kita. Biasanya di sini beramundi. Kita pasang kembali aja, Bang. Mana tahu rezeki abang nanti kan, Bang. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, share, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga notifikasinya agar kalian dapat video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video, teman-teman. Mantap.